Well, for the latest on the situation on the ground, let's cross live now to Venetia in central Ukraine, where our reporter Catherine Norris-Trent is standing by. Catherine, tell us a little bit about the strategic importance of the city of Kherson. Kherson is an important gain for the Russian troops, not only because it is the first major center that they are confirmed to have taken since this offensive began, but it is at a vital point strategically on the map. If you look there, it's at the mouth of the Nepa River, uh, leading down there uh, in the south of Ukraine towards Crimea. And uh, Ukrainian uh, authorities had built a dam on the river there, which had Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kota Yahudi ini jatuh ya, hanya dalam delapan hari perang. Uh, Kherson sebuah kota utama di Ukraina, telah di bawah kendali penuh oleh pasukan Rusia, dan ini sebenarnya adalah bencana bagi Yahudi itu dan membuat marah juga bagi Israel. Tetapi inilah satu takdir saya kira ketika uh, Kherson ya adalah kota besar pertama yang direbut Rusia setelah pertempuran uh, pertempuran sengit sejak menyerbu seminggu yang lalu. Jadi ini memang tampaknya kota-kota yang tidak jauh berbatasan dengan Rusia tetapi kota ini juga uh, apa, di ujung dari laut hitam ya di sebuah sungai yang sangat bagus kalau jatuh ke tangan Rusia itu berarti Rusia bisa mendirikan satu pangkalan militer yang ada di sini ya dan wali kotanya Igor Koliskaev mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memaksa masuk ke gedung Dewan Kota dan memperlakukan jam malam pada penduduk. Jadi semua memang sudah berada di dalam kendali pasukan Rusia itu, ya. Ah, pemirsa sekedar untuk diketahui bahwa eh, kelompok etnis ya yang ada di kota ini itu eh, Yahudinya itu sampai 4, 25 persen, ya, 25 persen, ya. Sementara uh, Rusia itu 36 persen, Ukraina sendiri etnis Ukraina itu uh, 30 eh ya 36 persen juga. Jadi Yahudi sangat banyak di sini. Jumlahnya itu sekitar 280 ribu populasi atau penduduk yang ada di Kherson ini. Tetapi yang luar biasa dari kota ini adalah dengan jumlah yang sekecil itu ya. eh uh, Perguruan tingginya itu banyak pemirsa dan ada sekolah tinggi maritim juga. Jadi ini memang betul-betul kota yang sangat strategis. Salah satu kota yang banyak dihuni oleh Yahudi dan saat ini berada dalam kendali penuh pasukan Rusia. Sementara itu bisa dikatakan bahwa beberapa kota juga telah berada di bawah pengeboman yang intens. Dengan hari Rabu, salah satu hari pertempuran yang paling merusak. Ya, kenapa uh, situasinya betul-betul tidak imbang, pemirsa. Sekalipun misalnya uh, dikatakan bahwa Jerman memasok uh, an, apa, senjata anti tang atau anti-pesawat, ya beberapa negara yang lain juga melakukan seperti itu. Tetapi uh, bisa dikatakan tidak banyak berita. Di mana tang-tang militer Rusia itu dihancurkan? Enggak banyak, ya ada mungkin ya, tetapi tidak banyak. Kenapa itu? Ya, karena sebetulnya ini kalau dilihat dalam taktik militer, ada satu senjata uh, Rusia yang sangat efektif untuk menangkal uh, serangan anti-tank atau anti-pesawat itu. Ya ini uh, uh, panzer S1, ya yang dulu juga sudah banyak dikirim ke Suriah. Ini tingkat akurasinya untuk menembak jatuh drone atau senjata-senjata yang relatif kecil, ya rudal jelajah atau apa, itu sangat efektif. Dan karena itulah, ya Rusia itu berani mengirimkan, ya satu barisan, ya satu barisan tank sepanjang 42 kilo atau bahkan 60 kilo. Coba bayangkan, kalau merasa bahwa Rusia itu tidak aman, ya. Uh, apa? Uh, Rusia pastinya tidak akan mungkin mampu atau mau ya mengorbankan tank-tank seperti itu ya dan uh, tampak memang bahwa dengan mengirimkan tank dengan jumlah yang uh, bejibun seperti itu memang tampaknya targetnya adalah menaklukkan kota-kota yang ada di Ukraina itu dan hari ini uh, Kherson adalah uh, kota pertama kota yang cukup besar pertama direbut oleh Rusia ya coba bayangkan ini eh, tidak tahu ya tapi berita-berita besar yang ada di media barat tuh ya hanya menyebutkan jatuhnya itu tetapi betul-betul memang kelihatannya eh, NATO atau Amerika tidak siap untuk eh, apa namanya eh, memberikan dukungan militer langsung hanya bantuan atau perangkat militer dan itu, kalau dihadapkan dengan militer Rusia, ya, itu sangat tidak memadai. Ya, dan Zelensky sendiri, ya, seorang Yahudi juga pernah uh, solat uh, sembahyang di Anu, ya, berdoa di tembok Ratapan itu menyeru kepada seluruh uh, warga Yahudi di dunia untuk mengecam invasi Rusia dan meminta Rusia untuk menghentikan invasinya itu. Dan memang, yang namanya invasi militer ke suatu negara, ya, kemungkinan terjadinya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu juga ada. Ini juga yang akan ditampaknya ada satu investigasi yang dilakukan di Ukraina, telah diluncurkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang ada di Den Haag dan Rusia untuk pertama kalinya mengakui menerima banyak korban militer selama serangannya ke Ukraina ya dengan 498 tentara tewas ya dan ribuan lainnya itu terluka ya kalau menurut versi Ukraina Rusia itu uh, menderita ribuan tentara yang tewas itu dan uh, dalam satu ini Pemirsa, setelah kota yang sangat strategis, ya, ini di apa namanya di Kherson itu yang ada di ujung Laut Hitam, dan di situ mengalir sebuah sungai gitu ya, yang bisa digunakan sebagai transportasi laut. Ya, itu memang tampaknya ya, nanti juga akan diduduki secara langsung oleh Rusia itu ya dugaan saya betul-betul uh, Ukraina itu uh, nantinya bukan hanya dibuat sebagai negara boneka enggak tapi betul-betul dicaplok dan dimasukkan ke Rusia ya itu juga tercermin dari pernyataan sebelumnya dari Menteri Luar Negeri Sergei Saigu yang mengatakan uh, bahwa Ukraina tidak boleh mengatakan sebagai negara yang merdeka apa artinya ini ya Ukraina sudah merdeka diakui oleh uh, United Nations atau PBB, tetapi Rusia mengatakan Anda bukan negara yang merdeka. Jadi kemungkinan besar itu kalau pertarungan militernya ini berjalan lancar dan memang NATO serta uh, apa namanya, uh, Amerika Serikat juga tidak banyak bertindak dan ini ngeri pemirsa ya dalam beberapa jam yang lalu mungkin satu jam atau berapa saat saya menyampaikan ini itu uh, minyak brand ya uh, crude oil ya minyak brand crude oil ya minyak mentah brand itu sekarang itu ya 119 US Dollar per barel beberapa jam sebelumnya saya katakan baru 17 dan ini naik yang luar biasa Nah kita tidak tahu kalau bisa dibayangkan ini perang baru satu minggu ya dari semula sekitar 90 sampai segitu banyaknya Nah kalau perang ini satu bulan atau dua bulan kebayang nggak ya angka sampai 150 uh, US Dollar per barel inilah yang membuat tampaknya gagap itu NATO maupun barat karena NATO banyak bergantung pada minyak ya dan dalam situasi seperti ini dia agak gengsi juga untuk mengambil minyak Rusia karena itu minyak maupun gas ya itu disingkirkan itu dari Barat itu ya termasuk yang dilakukan oleh uh, Kanselir Jerman ya Olaf gitu ya membatalkan atau menunda uh, apa namanya uh, pipa minyak ya yang ada di Nord Stream ya ada di aliran utara itu ya yang itu memasok sekitar 35% kebutuhan gas di Jerman dan juga di negara-negara lain coba bayangkan kalau seperti itu yang menjadi masalah adalah pihak lain tidak bisa memenuhi pasokan itu sehingga naiknya bukan main nah kalau naik banyak end user atau rakyat yang ada di Eropa menjerit semua inilah yang tampaknya juga sudah dihitung oleh kalkulasi eh, Sergei Seigu atau Sergei Lavrov atau eh, Vladimir Putin sendiri, bahwa kalau mereka mencoba untuk menghentikan minyak kita, maka orang-orang Barat itu akan kedinginan, habis itu. Dan eh, pemirsa bisa jadi juga itu nanti dampaknya sampai ke kita. Kalau jumlah yang harus disubsidi oleh pemerintahan Jokowi ini eh, tidak memadai, maka bisa jadi ya kita akan terdampak harga minyak itu. Terlebih tampaknya Indonesia tidak cukup banyak cadangan devisanya. Cadangan dolarnya nggak ada. Kalau subsidinya besar sekali, remuk ini dan gejala tentang bagaimana kesulitan truk-truk yang ada di Indonesia itu untuk mendapatkan bahan diesel atau apa gitu kan sudah susah. Ya, apa akibat selanjutnya? Transportasi produk akan naik semua dan itu akan memicu gelombang kenaikan yang luar biasa di tengah situasi yang ada di kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat itu. Nah kembali ke eh, mana eh, Kersen ini ya dalam sebuah posting di Facebook Kalis Kev ya mengatakan bahwa pasukan Rusia mengendalikan Kersen sebuah pelabuhan di pantai Laut Hitam Selatan Ukraina dengan populasi penduduk tadi sudah saya bilang sekitar 280 ribu orang. Dia mendesak tentara Rusia untuk tidak menembak warga sipil dengan mengatakan tidak ada pasukan Ukraina di kota itu. Jadi kabur semua pasukannya dan warga sipil itu tidak boleh ya mereka harus mematuhi jam malam yang ketat gitu ya dari pukul 20 hingga 6 pagi hanya keluar dalam kelompok dua orang paling banyak. Jadi keluar sendirian atau dua orang karena akan dicurigai oleh pasukan Rusia. Dan mobil yang boleh jalan itu adalah mobil yang membawa makanan, obat-obatan, serta persediaan lain yang masuk ke kota pengemudi dengan kecepatan minimum. Jadi tidak boleh kenceng-kenceng juga ya. Dan dia mengatakan bahwa penjajah Rusia ada di semua bagian kota dan sangat berbahaya. Itu juga dikemukakan oleh Gennady Lahuta, kepala pemerintahan regional seperti dikutip oleh kantor berita AFP. Nah, mungkin setelah hari ini Kersen jatuh ya, mungkin juga dalam waktu-waktu yang akan datang itu kota-kota lain yang ada di Ukraina itu juga jatuh. Sebetulnya ada kota yang sangat Yahudi, pemirsa, dan menjadi e, cikal bakal bisa dikatakan berdirinya Israel. Odessa namanya, yaitu di mana tokoh-tokoh Zionis itu dilahirkan di sana dan selalu mendeklarasikan bahwa besok kita akan berada di Yerusalem. Bila itu Fikwal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.